Nah, ini ada setidaknya terpantau 132 titik api sepanjang tahun 2022, Lur. Jadi akibat pembakaran hutan dan lahan terjadi dalam wilayah Kabupaten Batanghari. Itu terbakar hutannya dengan lahan seluas 50,25 hektar. Karhutla yang terjadi sepanjang tahun 2022 merupakan lahan milik masyarakat. Nah, jadi karhutla selama 2022 milik masyarakat itu lahannya. Kayak mana beritanya? Kita pantau. Di pantauan Bang Jek. Kebakaran hutan dan lahan yang merupakan nilai prioritas dalam pencegahannya. Terlebih Kabupaten Batanghari yang merupakan salah satu daerah penyumbang karhutla di tahun-tahun sebelumnya. Syamrul Lubi, Sekretaris BPBD Kabupaten Batanghari mencatat sepanjang tahun 2022. Titik api terdapat sebanyak 132 titik dengan luasan lahan yang terbakar 50,25 hektar yang merupakan secara keseluruhannya merupakan lahan pertanian warga. Kecamatan Muara Bulian yang merupakan angka tertinggi ditemukan titik api sepanjang tahun 2022. Titik api mayoritas ditemukan di lahan warga yang melakukan pembersihan lahan. Untuk tahun 2022, karhutla kita mulai dari Januari sampai Desember itu kita pantau sebanyak 132 titik ya. 132 titik. Yang mana dari 132 titik ini diperkirakan sekitar 50,25 hektar lahan yang terbakar akibat daripada pembakaran lahan lah. 132 ini kan itu terdiri daripada dua jenis situasi ya. 132 ini adalah titik hotspot. Artinya titik panas yang dipantau dan steril. Yang mana ini dilaporkan kembali dari BMKG Provinsi Jambi. Nah, ini menjadi panduan kita juga termasuk di dalam pemantauan karhutla di Kabupaten Batanghari. Di tahun 2023, Syamrul harap warga Batanghari masyarakat tidak kembali melakukan pembakaran lahan karena diprediksi di tahun 2023 karhutla akan mengalami peningkatan signifikan. Untuk menghindarinya, warga Batanghari harus dapat meminimalisir pembakaran lahan. Slamet Riyadi, JEK TV, melaporkan.